Link live streaming Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF Wanita U18 2022. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U18 Putri akan memainkan laga hidup mati kontra Thailand U18 Putri dalam matchday keempat alias terakhir grup A Piala AFF U18 Wanita 2022. Pertandingan antara Timnas Indonesia Putri versus Thailand di lanjutan Piala AFF Wanita U18 2022 berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang, Kamis 28 Juli 2022 malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga malam ini akan menjadi penentuan nasib bagi Timnas Indonesia Putri di Piala AFF Wanita U18 2022. Timnas Indonesia Putri saat ini berada di peringkat 3 klasemen grup A setelah kalah 1-2 dari Vietnam pada Selasa 26 Juli 2022 lalu. Sebelumnya, tim asuhan Rudi Eka itu mengalahkan Kamboja dan Singapura dengan skor identik 1-0 sebelum takluk di tangan Vietnam. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia Putri memiliki poin yang sama dengan Thailand dan Vietnam, namun tertinggal selisih gol. Harapan Timnas Indonesia Putri untuk lolos ke babak selanjutnya adalah dengan menang atas Thailand malam ini. Meski begitu, Timnas Indonesia dalam posisi tersudut mengingat Thailand dan Vietnam masih memiliki satu tabungan pertandingan. Karenanya, skuad Garuda Pertiwi harus memenangkan laga ini untuk menjaga kans lolos ke semifinal. Link live streaming Timnas Indonesia Putri melawan Thailand tersedia di kolom deskripsi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!